pewartaan dari kisah para rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi naas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di Yesus menghadap ke langit dan berdoa. Ya Bapa yang kudus, liharlah mereka yang telah Engkau berikan kepadaku dalam nama-Mu, agar mereka bersatu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Mari kita mengasihi hidup kita dengan cara khusus. Mari kita dengan penuh kasih mengingat ibu kita, bahkan mereka yang tidak lagi bersama kita di dunia ini, tetapi yang tetap hidup di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, seorang ibu memberikan kehidupan dan makan kepada anak-anaknya, demikian Engkau memberikan hidup dan perhatian pada gereja. Maka berkatilah para ibu ini saat kami merayakan Hari Ibu untuk menghormati mereka. Semoga mereka dikuatkan sebagai ibu-ibu Kristiani. Bila teladan, biarlah teladan iman dan kasih mereka bersinar. Semoga mereka, para suami dan anak-anak mereka, dapat menghormati dan menghargai mereka dengan semangat rasa hormat yang mendalam. Semoga teladan Bunda Maria menginspirasi mereka yang menghayati kehidupan mereka sebagai ibu Kristiani dan memanggil anak-anak mereka untuk beriman. Bimbing dan lindungi mereka di mana saja dan di masa-masa sukar, dan bantulah mereka terus mempercayai Rindu sepanjang hidup mereka. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan kontra Kristus Tuhan kami. Amin. Kamu nyari hari itu, Pak? Kita nyari dulu. Thank you.
Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Saya penelit dan menjadi teman teman ibu kepada semua ibu-ibu yang pasti kita dengar teman dan saya mengucapkan segala kesabaran kepada sebagai ibu. Sekian, terima kasih. Oke, semua dari ibu kepada semua ibu-ibu yang tersayang, semoga sentiasa sehat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Teruskan memancar iman Kristus sebagai ibu. Amin. Amin. Oke. Pada ibu-ibu yang mengucapkan selamat hari ibu yang bersamaan dengan hari Minggu, terima kasih. Selamat hari ibu kepada yang ibu di luar sana, semoga sehat-sehat selalu. Ucapan hari ibu. Ya. Kira. 1, 2, action. Selamat hari ibu kepada semua yang menggelar ibu, terutama ibu kita, ibu Bunda Maria, dan kepada ibu saya, istri saya, dan semua yang menggelar ibu. Nah, selamat hari ibu, semoga diberkati selalu dan sehat selalu. Amin. Selamat hari ibu buat mama saya yang sudah dipanggil Tuhan dan sudah ketahui ini. Semoga dia berehat dalam damai dan kebenaran. Terimbang saya, mama tua saya, ucapkan selamat hari ibu untuk semua yang telah. Oke. Untuk hari ibu punya sama Happy Sunday bilang. Hari ibu, kepada ibu-ibu semua, selamat hari ibu. Happy Sunday. Kiri-kiri enak. Sini lah, makan lagi bos. Mana ini? Oke. Cakap lah. Apa? Mades deh. Selamat menyambut hari ibu. Untuk ibu-ibu di sana. Untuk mami kau? Ya, untuk mami saya juga. Apa kata-kata untuk mami kau? Kata-kata untuk mami saya. Jaga kesehatan. Selalu sehat. Semoga terus saja lah. Ya, sudah saya menunjukkan lagi. Oke. Apa mau cakap? Ini. Untuk mami kau lah, dia tengok. Selamat hari ibu. Main nama gak mau malu deh. Kenapa? Oke. Okay. Selamat hari ibu. Yang berkenan ibu. Untuk ibu-ibu dan ibu saya. Selamat hari Minggu dan selamat hari Ibu kepada semua ibu. Selamat hari Ibu.